Kepala KPWBI Cirebon serahkan bantuan 500 paket sembako dan 8.000 picis masker kepada Pemkot Cirebon. Kepala KPWBI Cirebon, Baktiar Tanta, menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Cirebon. Baktiar Tara mengungkapkan ada 500 paket sembako dan 8.000 PCS masker yang diserahkan langsung kepada tim gugus tugas COVID-19. Wakil Wali Kota Cirebon Haja Eti Herawati juga menegaskan bantuan ini dipastikan akan diberikan kepada masyarakat Kota Cirebon yang terdampak COVID-19. We are the leader of our vision.